channel. Welcome to my guys. It's your boy Alif. Okay guys, aku dah kembali ke rumah lama. Dalam video ada hantu ni dekat belakang aku ni, nampak tak? Tapi aku tak datang sorang-sorang. Aku belum cukup gila nak datang sorang-sorang. Aku datang dengan the usual suspect, partner in crime aku. Tuan-tuan sekalian, kita mempersilakan Bariah, Shasha, Talha dan juga Jimmy. Yeay! Bang-bang-bang, duk apa lagi kat situ? Jangan malu-malu. Followers tak sampai 1 juta kah? Bang-bang-bang, korang mesti ingatkan muka-muka ni semua. Nampak tak? Pasal apa? Pasal diorang ni lah yang cuba nak prank aku dulu. Tapi in the end, kita orang semua ni yang kena prank dengan setan. Tapi korang mesti tertanya-tanya, kenapa kita semua berada di sini, kembali ke rumah yang berhantu ini? Saudara, sebenarnya kami di sini kerana Bariah. Jadi kita nak bertanyakan kepada... Bah, sini lah. Sini lah. Ceritalah. Cerita apa? Pasal mimpi kau tu. Oh. Kamera ke? Pada kamera lah. Hai. Cerita dia sebenarnya 2 minggu lepas, masa aku tengah tidur, aku dengar macam ada orang panggil nama aku. Bariah. So, bila aku buka je mata, aku sedar yang aku bukan dekat bilik aku dah. Yes, tu mimpi je, tak real pun. Tapi aku tak tahu, tempat tu sangat-sangat familiar. And untuk kepastian, aku search lah satu rumah. Dan masa search tu, aku jumpa satu gambar aku dengan arwah nenek aku. Tempat dalam gambar tu sama dengan tempat yang aku mimpi tu. And tempat tu sebenarnya adalah tempat yang aku selalu sangat main masa aku kecil. Playground lah. Yang peliknya, last time masa kita orang datang, kita orang tak jumpa pun bilik tu. Eh, gambar. Bah, tunjuklah gambar. Gambar. Kita ada gambar, guys. Jadi maknanya kita ni bukan sembang kosong. Kita ada bukti nak tunjuk pada korang semua. Nampak? Tengok. Okey. Jadi inilah dia, saudara, kenapa kami semua berada di sini. Kami nak mencari bilik misteri seperti yang dikatakan oleh Bariah sebentar tadi. Jadi malam ni aku akan buat kelainan. Korang kenal aku, aku takkan buat benda yang sama. Malam ni aku akan buat live. Tak ada cut-cut, tak ada edit-edit. Jadi apa yang akan jadi kat dalam tu, itulah yang korang akan tengok live. Dan malam ni juga kita akan dirakam oleh 3 kamera. Ini kamera yang pertama. Ini yang kedua. Dan tuan-tuan sekalian, kamera yang terakhir, kita ada kamera yang ketiga. Jadi malam ini kita ada 3 kamera yang akan cover semua angle dalam rumah ni. Aku baru teringat. Sekejap eh. Saya ada ini. Tada! Ini barang bukan sebarang barang, bang. Nampak? Apa ni, lip pen ke? Ini bukan sebarang pen, Talha. Pen ini boleh translate apa-apa bahasa kepada bahasa Malaysia. Kau faham tak? Kau tak cari, kau ada tengok eh. Aku cuba eh. How are you? Apa khabar? Sekali. Ada kata kata sama sih. Terima kasih. Am I pretty? Cantik tak aku? Sasha, huh? Ini pen ni, dia bukan teman lelaki tau. Dia translate, dia tak jawab soalan cantik ke tak. Aku try boleh? Pagero. Awak comel. Sini aku try. Puta. Wey. Awak comel. Lain kita orang cakap, lain ni sebut ni. Entah, tak accurate lah pen kau ni. Kau orang boleh tak jangan cemarkan kepala otak pen aku ni? Ini rating dia U tau, LPF dah lulus ni.
Jap. Apa kena mengena pen kau ni dengan nak cari bilik eh? Tak adalah. Mana tahu masa kita tengah cari-cari tu, kita tersempak dengan tu Jepun. Dia boleh translate. Kita boleh sembang-sembang. Main-main eh? Okey, okey. Okay. Kita serius, kita serius. Okey guys, sebelum kami semua masuk dalam, aku nak remindkan pada korang semua untuk stay live ni sampai habis. Sebab apa? Kita pun tak tahu apa yang akan jadi malam ni. Kita pun tak tahu apa yang ada dekat dalam ni. Kan? Sama ada kita akan jumpa bilik misteri Bariah ataupun kita akan menjumpai benda lain. Mari, jangan buang masa. Dah. Saya pergi sana boleh tak? Dah. Weh, korang. Ready. Mari, 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 mari. Okey. Cepat, cepat, cepat. Semua dah ready, ya? Ha? Kamera semua set, ya? Okey. Jom, jom. Lek, jap, jap. Apa, apa? Aku rasa tak ada hati, ya? Kan kalau kita jumpa... Kalau jumpa apa? Kalau ada hantu hari tu macam mana? Alah, Jimmy. Eh, kau kan ada kau punya feng shui master key kau tu. Kau scan lah. Tak boleh, tak kelakarlah. Hari tu kita tak tahu rumah ni ada hantu. Sekarang ni kita tahu rumah ni ada hantu. Ha, tu poin aku, Lip. Ha. Aku... Aku ada goyang sikit, Lip. Ada goyang, ada goyang. Abang sikit goyang tu. Oi. Kita tengah serius kan? Kau jangan cakap besar boleh tak? Alah, relax lah, Maria. Aku cakap benda betul apa. Kan? Lagipun, kita dah live ni. Dah berapa ramai orang tengok tu. Takkan nak patah balik. Benda dah viral. Okey? Steady lah. Jom. Layan je lah. Macam dulu kan senang. Aku rasa rumah ni aku tak payah scan. Ciri dia memang tak baik tau. Weh, korang. Sedar tak? Sekarang ni kita tengah live. Apa benda nak pakai genset lampu? Pakai-pakai torchlight lah. Sama je kan macam kita datang dulu. Memanglah sama. Lepas kes tu mana dia masuk dah rumah ni. Eh, Ba. Kita nak cari kat mana ni? Haa, Ba. Kita... Jimmy kot. Jimmy? Weh, aku kat sini lah. Weh. Kalau kau kat sini, habis siapa yang main weh? Weh, aku dah cakap korang degil jangan masuk sini. Dah je kita belas benda tu. Apa benda belah? Cuba kita pergi tengok. Kita pergi tengok. Nak, jom. Eh, Alif, kau ni gila lah. Ya, memang aku gila. Aku gila nak... aku gila nak tahu. Jom, guys. Yep. Kita orang semua kat sini, Lip. Yang tu main confirm hantu. Hantu? Oh. Kali ini kita tengok, guys. Adakah hantu tu menyerupai menyamar jadi aku ke tak? Alif. Alif. Ada pun kemah. Betul-betul. Bukan prank. Tak payahlah masuk. Alah, relax lah. Tengok je. Bukan nak beli. Alah. Plenum malam. Hantulah tu. Boleh fikir tak? Haa, mantap, mantap. Ada hantu. Dah, cuba, cuba. Dah. Kau apa? Ada hantu. Mantap. Kau ni gila, Alif. Kau nak satu Malaysia tengok kau kena bunuh live. Macam mana? Kita I feel feeling cari hantu.
seram tau. Seram kan? Sebenarnya, masa saya kecil, saya boleh main piano sikit-sikit. Masa tu, papa saya ada hantar saya pergi kelas piano. Umur saya 6 tahun je. Time tu, feeling-feeling nak jadi pemain piano yang terkenal. And you know, kalau papa cantik... Itu orang lah. Alah, ni buat apa tu lah? Masih tengah rekod video je. Memang tak ada akal lah dia ni. Berani dia syuting kat sini, ya? Hoi! Kau buat apa kat sini, ya? Alif? Ha? Kau kenal aku? Mestilah. I ni big fan you. Tak sangka dapat jumpa you kat sini. Paria, Sasha, Jimmy, Talha, korang buat kat sini. Hai. Ibasnya. Kita orang pun kau kenal. Ha. Of course. Korang yang prank Alif dalam video ada hantu tu kan? Mantap video tu. Video tu memang mantap. Terima kasih banyak. Ni, aku nak tanya kau. Kau buat apa ni? Ha? Ada tripod, ada kamera, ada phone yang murah tu? Sebab korang lah kat sini. Eh, pasal apa sebab kita orang belak kau kat sini? Sebab saya suka sangat video tu. Saya pun datang buat konten. Oh, so you pun YouTuber juga? Aha, saya datang nak buat video. Sebab mana lah tahu video saya jadi viral macam video Alif tu. Kamera-kamera ni korang punya ke? Korang tengah shoot ke? Kita orang tengah buat live untuk konten Alif ni. Ha. Video live? Kelas lah korang ni. Ha, jomlah join kita orang. Boleh buat konten sama-sama. Join? Betul ke ni? Hei, kepala konten kau. Apa ni? Apa? Eh, kita jap. Apa nama kau tadi? Nama saya Hana. Hana? Hana? Hana belah sekarang boleh tak? Pasal kita orang sekarang tengah live. Okey juga kau dia join kita, Lip. Kan, Jimmy? Oh. Mana okey? Live ni untuk kita je. Dia ni orang luar mana boleh masuk campur. Lagipun, dia ni dah kira menceroboh tau. Rumah ni rumah nenek Baria. Engkau tak boleh suka-suka hati masuk sini, faham tak? Tapi saya nak rekod video je. Tak boleh. Faham tak? Baria dia tak suka orang menceroboh masuk rumah dia. Kan, Baria? Panjang jawapan dia, nampak tak? Aku tak habiskan video I shoot dekat dia. Tidak boleh. Lihat mulutku, tidak boleh. Eh, engkau kalau kau nak syuting kat sini, nak rekod video, kau kena buat surat permohonan pada bar. Kalau bar approve, dia luluskan, baru kau boleh syuting kat sini. Faham? Dah, sekarang ni kau pack kau punya barang, kau belah. Suka-suka hati. Wilip, kesian tu dia engkau ni. Apa nak kesian pula? Eh, dia ni penceroboh. Penceroboh akan didakwa. Kau tak nak pergi lapangan terbang ke tengok kat signboard tu? Kau tengoklah dia tu. Eh, cepatlah. Lambatlah. Alif. I tak sangka you macam ni. Ha? You malu kat I depan semua orang. Satu Malaysia nampak I kena halau. Alah, Mina ni nak touching-touching pula. Satu Malaysia. Eh, kita orang ni tak telefon polis dah cukup baik tau. Senyum cengit-cengit. Ingat kita takutlah. Alif, kasihan dia. Kau ni kasar sangat dengan dia, Alif. Lantak dia lah. Eh, kita tengah lain ni. Jom kita sambung, eh. Eh, Mukhlis. Saudara, kami minta maaf kerana ada sedikit gangguan. Tapi tak mengapa, kita akan teruskan dengan misi mencari kita. Baria, di manakah kita nak mencari bilik misteri itu? Kita try tengok dekat dapur sebab last time masa kita datang, kita tak pergi sana pun. Mungkin bilik tu ada kat situ. Oh, yes. Dapur. Hai, mari. Okay. Kau dengar bunyi tadi? Tak. Aku dengar, kan? Ya, tapi tak payah lah. Kan aku suruh dengar. Siap ada patung lagi ni. Macam pemujaan kan? Tengok. Eh, ni macam patung voodoo je. Voodoo? Eh, scary-nya. Siapa yang buat?
Ini aku tahu. Ni mesti Hana punya kerja ni. Takkan Hana sampai nak puja-puja, Alip. Main bodoh semua ni. Eh, Jimmy. Hana tu aku tengok sekali je aku dah tahu dah. Dia ni mesti ada mengikuti kumpulan fahaman ajaran sesat Black Matter 666 punya. Kan? Tengok pakaian pun dah tahu. Eh, dia YouTuber lah. YouTuber ni diorang sanggup buat apa saja asalkan konten dia viral. Aku tahu lah aku pun YouTuber. Dah lah. Padahal lah, ni semua syirik lah. Adam. Ha. Guys. Takkan kita tinggal, jomlah. Dia jalan ni jalan mati ni. Itulah, salah pun tak ada. Yang ada lukisan Jepun ni je lah. Dulu kan ni rumah jalan Jepun. Mungkin ni decoration zaman dulu kot. Yang jom ke dah? Jom, jom Alip. Jom. Guys, I know ni off sikit. Tapi pekakas seahorse is the best. Tak, aku pelik doh. Asal tu ada benda-benda ni kat sini. Aku tahu. Ini mesti Hana punya kerja lah. Tapi bagus juga pilihan brand si Hana ni. Hana? Eh, takkan nak masak kat sini pula? Aku rasa dia pakai barang ni untuk pemujaan dia kot. Boleh tak saya bawa balik? Eh, Syasha, kau ni selalu off topic lah. Eh, tapi serius. Kalau korang nak klik perkakas dapur, brand Seahorse ni memang power. Cari apa tadi, weh? Kilat kot. Ha. Kilat apa tu? Kita kan dalam rumah. Aduh, korang ni. Ha, itulah dia yang korang tak tahu. Cahaya ni apabila dia memancar kepada sesuatu perkara ataupun barang-barang yang bersifat reflektif, dia akan memberikan pantulan ataupun reflection. Korang semua aliran sastra kan dulu? Tak. Ha, itulah. Aku sastra. Dah, jom sambung. Benda macam ni. Baik kita letak balik eh. Lah, tak boleh bawa balik ke? Guys. Guys. Aku rasa kita kena stay kat sini dulu. Hai. Tadi kau ajak naik atas. Aku baru terfikir yang kita tak discuss lagi apa kita nak buat kalau kita nak bantu. Lim. Apa Lim? Aku cakap kalau. Okey. So, apa plan kau? Okey. Syasha, ha? Orang Cina, kalau dia nampak hantu, dia buat apa? Orang Cina ni? Ha. Okey, kalau kami nampak hantu, kami akan jerit kuat-kuat dan takutkan hantu tu. Jerit macam mana? Ha? Anything lah. Ha, macam... Hai! Hai? Ha. Lepas tu? Hantu tu akan takut, lepas tu dia belah. Oh. Okey. Macam ni. Apa kata kalau sesiapa nampak jahat tu, jerit ahi-ahi. Lepas tu kalau sesiapa dengar, tolonglah eh. Okey, aku faham. Kalau siapa-siapa jumpa hantu, kita jerit ahi. Aku setuju. Aku setuju. Okey, jom naik atas. Wei, kata nak discuss. Inilah dia, discuss. Ahi. Jom. Bapak double X. Biarlah dia. Jom lah.
Misteri juga bilik ni, ya. Baik, korang. Cari lah bilik tu. Tu apa? Stop. Guys, kenapa bilik ni lagi seram daripada sebelum ni, ya? Jangan cakap macam tu lah. Weh. Tak ada pun. Habis tu macam mana, bah? Tinggal bilik backstage je. Kita cuba tengok situ pula. Ada ke, bah? Kalau ada, mesti Farah diorang tu semua dah jumpa sebelum ni, kan? Tak apalah. Kita try je lah cari sana. Mana tahu ada. Kan? Jom lah. Alif, kau tak nak tengok buah katil ke? Ada Farah. Bah, kau tak nak tidur sini? Lambat lagi. Kau nak ke? Cepatlah cari. Aku rasa tak sedap hati ni. Kita memang tak jumpa. Tapi kita akan cari juga sampai kita jumpa. Mungkin ada dekat sini. Baik, korang. Ada jumpa tak? Tak ada je, Lip. Kau ni. Guys, rasa ada jumpa. Ha? Saudara, nampaknya kita seperti menjumpai sesuatu. Mari kita lihat. Eh, korang gerak ke ni? Macam? Saudara, kita telah jumpa bilik misteri tersebut. Bilik ah? Takkanlah budak-budak tu tak nampak kot pintu ni dulu? Diorang tak perasan kot sepada cermin ni. Alah, benda dah lepas lah, Syah. Barang yang lepas jangan dikenang. Ni, barang depan mata ni, barang baik. Mai. Alif, tak payahlah buka pintu tu. Mesti ada sebab kenapa cermin kat depan pintu tu. Betul cakap Jimmy tu, Lip. Kita tak tahu apa benda kat dalam, betul tak, Jimmy? Jadi bila kita tak tahu, kita kena ambil tahu. Mai lah masuk. Alah, tak payah. Aku rasa tak sedap hati ni. Kan kat dalam tu ada zombie ke? Pontianak ke? Apa kau ni, Jimmy? Merepek lah. Dracula lah. Zombie lah. Pontianak lah. Apa kata kau buka, bah? Takut ke? Aku takut. Aku. Saudara, ini memang rumah nenek, bah. Dia nak cari bilik misteri tu, jadi kita bagi dia buka. Kau, bah, macam pelakon drama pukul 7:30. Boleh tak kelakar, Lip? Bah, nampak apa? Shah!
Jimmy! Bah! Aduh, bah. Kenapa kau pingsan tetap macam ni, bah? Tak ada muka, ah. Sekejap, aku try. Macam mana ni? Kita try betul belakang ke dapur, jom. Cepat, lompat, bah! Jangan! Cepat sini, bah. Aisan, cepat sini, 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 bah. Jimmy, aku rasa kita terperangkap lah ke rumah ni. Weh, tak lah. Mana patung voodoo tadi tu? Weh, barang-barang dapur ni pun dah tak ada. Siapa yang ambil, weh? Mana aku tahu? Habis tu kita nak buat apa sekarang ni? Kau relax lah. Tak payah nak buat muka macam tu. Saya takut kau ada. Aku rasa kita kena cari Alif Bar dengan Syahrul, okey? Haa... Tak! Haa? Diorang cek kita, kita tunggu sini. Haa, betul. Betul-betul, aku setuju. Setuju? Setuju. Tunggu sini. Baria, kenapa kau bukan sangat ni, Baria? Kau bukan dosa ke? Kenapa rumah ni ada tangga? Kau tahu tak, Baria? Selalunya yang berat bukan Baria. Bah... Iya, betul! Kenapa? You marahkan I? Okay, okay. I sorry bagi pihak Alif, okay? I pun tak setuju dia buat macam tu. Sorry, Hana. Hana? Hey, you... Kenapa? Jimmy, Talha, Kasha. Kau okey? Abang, abang. Ha? Abang. Aduh, kau ni. Eh, aku dah cakap dengan kau suruh belah kan? Apa yang kau tak faham bahasa sangat ni, ya? Eh, kau peka ke apa? Alah, eh, engkau kalau nak buat konten sangat, kau pergi tempat lain lah. Bila nak Bila ke, Highland Tower ke. Kau pergi sana lah. Eh, aku tengah cakap dengan kau ni. Kau nak ke tak? Alah, Dini, kalau aku sumbat bulu kau dengan tau selain ni, abang pun tak dapat tau. Kau buat macam mana? Okey, kau nak buat konten kat sini, eh? Oh, boleh. Buat. Tak apa. Biar aku je yang keluar dari sini. Oh, Tomel. Oh, Tomel. Oh, Tomel. Ha ha ha.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alif. Ha? Apa dah jadi? Kau pingsan, Ma. Kau pingsan. Sekarang ni kita kena belak. Kita kena cap rumah ni sekarang juga, Ma. Jom. Pingsan? Lagu tadi? Jimmy tak Sasha mana? Sasha dia... Tak payah. Tak apa. Nanti aku cerita kat kau. Jom, 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 jom. Tragis, bukan? Lain yang dicari, lain pula yang jadi. Inilah satu di antara beribu-ribu kecelakaan dan kemalangan yang berlaku setiap hari. Tak kira apa yang anda tengah buat, makan mi goreng, kat kedai mamak kegemaran anda, beriadah bersama keluarga tercinta, ataupun macam budak-budak ni, mencari konten YouTube kat rumah lama. Dahlah rumah lama. Masuk. Ajal dah menjemput. Anda takkan dapat lari. Jadi, macam orang putih kata, sediakan the payung before the hujan, dapatkan perlindungan dari
Bosku Insurance serendah RM50 sebulan. Dan kalau ada kecelakaan atau kemalangan, anda akan menerima RM1 juta wang pampasan. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi kami di www.boskuinsurance.com. Ceng ceng ceng. Dulu world famous comedian, sekarang jual insurance pula. Channel, welcome to my guys. Alright guys, hari ni aku ada special treat untuk korang. Korang ingat tak aku pernah buat satu react video pasal video pocong yang aku kata diorang ni semua fake, diorang ni semua berlakon je kan? Well, good evening. What a lovely weather today. So today I'm gonna talk about this squeezed chicken in Malaysia. We call it as ayam penyet. Yeah, dan sekarang ni aku nak try. Kita nak tengok macam mana keselesaan kasut daripada brand yang termantap di Malaysia ini. Al-Kisah Taib, Al-Kisah, maka tersebutlah kisah Taib sang kancil datang beramai-ramai menghadap ke bawah Dulima yang mulia Sultan Fir'aun. Mana Sultan pakai Fir'aun? Okey, aku okey. Aku, walaupun aku tengok dia punya poster dia macam tak adalah menarik sangat, tapi aku okey bila aku tengok trailer dia. Sebab kalau kau tengok poster, kau tak boleh terus judge, kau faham tak? Kau tak boleh terus, oh, poster ni macam ni, cerita dia macam ni. Apa benda tu? Mana kau belajar ilmu perfilman macam tu? Tim Wazer, jumpa pocong depan mata. Kalau tak percaya, korang kena tengok video ni sekarang. Channel Laki Bini Mencari untuk jadi isteri dua lelaki. Channel Diva Manja. Punya apa tu? Tau, tau. No! Cyclo okey bah? Tak, Farsa okey. Farsa? Weh, asal lambat tu. Aku dah hal sikit tadi. Ada apa ni? Ada lah elu. Eh, aku tak nak lah. Aku nak cepat ni sekejap je. Minum apa? Eh, aku tak nak lah. Jangan ganggu lah. Netizen. Alif, kau okey ke tak ni? Aku okey. Macam tak ada mood je. Aku okey. Minum apa nak je? Tak cukup tidur eh? Aku okey. Eh, cepatlah. Ceritalah apa benda. Okey. Cerita dia macam ni. Bah, kita kena pergi balik rumah tu. Kau gila ke? Memang tak lah. Eh, kenapa, bah? Kenapa? Apa masalah dia? Kau tak nak cari maksud sebenar di sebalik mimpi kau tu? Alif, kau biar betul. Kau tak ingat apa jadi kat kita dulu? Betul. Ha, nasib baik kita tak masuk penjara tau. Ha. Tahu? I tahu. Tapi takkan korang nak biar Abah ni hidup diselubungi oleh misteri mimpi dia tu, kan? Ha, mana tahu kita pergi, kita jumpa bilik tu, lepas tu ada harta karun zaman Jepun, babe. Ha, eh, Abah, jom lah. No. Aku tak kisah apa ada dalam bilik tu. I'm not going back, okay? Alah, Abah, apa kau dah takut sangat ni? Apa kau dah risau? Relax lah. Okay, kita pergi, kita cari, lepas tu kita balik lah. Kan? Senang je, simple je. Okay, macam ni lah. Ayah macam ni lah. Kawan-kawan, aku bayang korang. Aku cakap tak nak, tak nak lah. Sorry. Caleb, kenapa kau nak pergi balik rumah tu? Boleh tak kau jujur dengan kita orang? Gentle lah, bro. Aku ni, kalau boleh, tak nak pun pergi balik ke rumah tu.
Aku bukan saya sajalah, tapi... Tapi apa? Kau pun tahulah aku ni YouTuber full time. Income aku daripada YouTube tu. Okey, so? Sejak pada kita buat video ada hantu hari tu, aku dah buat macam-macam konten dah untuk channel aku. Aku buat review, aku buat ini, aku buat itu, macam-macam lah. Tak ada likes. View aku kurang je. Ada video tu 20 je view, 15 aku sendiri yang tengok. Tapi bila aku tengok YouTuber lain, dia orang buat konten cari hantu, meletup-letup, view dia orang mencanak-canak. Ha. Sebab itulah aku rasa kita kena pergi balik rumah tu so that aku boleh shoot video kat situ, kan? Sebab aku rasa konten macam ni je yang sekarang ni boleh menaikkan balik channel aku. Still no. Ba. Ba. Tolonglah aku, Ba. Kesianlah kat aku. Kau tak kesian kat aku ke, Ba? Alah, Ba. Tolonglah aku, Ba. Hanya kau seorang saja yang boleh tolong aku, Siti Nurbaria. Ba, tolonglah. Kalau tak ada orang tengok channel aku, nanti aku tak ada income, aku tak dapat gaji, Ba. Aku tak ada duit, Ba. Kalau aku tak dapat duit, aku tak boleh nak makan, nak bayar sewa rumah, aku tak boleh tukar stream potential, Ba. Ba, adik-adik aku ramai, Ba. Ada 9 orang, Ba, dekat kampung aku yang bayar sekolah orang. Kalau dia tak sekolah nanti, orang bodoh macam aku, Ba. Tolong aku. Ba, Ba, Ba. Saya ada dulu. Ba, jom, Ba. Please, Ba. Ba. Tolonglah, Ba. Aku gila. Okeylah, 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 okeylah. Ba, apa dia tadi? Aku cakap okeylah. Terima kasih, Ba. Weh, besar, weh. Mesti, ya. Okey, tak lift? Weh, okey, weh. Guys, guys, sorry tau. Kali ni aku tak dapat ajar kau punya plan. Weh, asal tu? Aku busy sikit. Bapak aku baru buat kerja baru. Kena tolong dia. Bapak. Bapak kau kerja apa tu? Kontraktor. Takkan kau tak tahu? Guys, guys, tak apa macam ni. Aku tak ada, tapi studio ni kau boleh pakai buat macam rumah sendiri. Okay? Make sure kau buat plan yang baik punya. Heh. Ciao. Bye. Steady, okay. Okay. Ciao, bro. Baik. Baik punya. Baik. So, Liv. Macam mana? Plan. Okay. Plan kita ni takkan jadi kalau kita berlima je. Ba, kau kena ajak tim B. Yo! What's up, guys? Hey! Hey, guys! Anita. Anita, the gang. Single lah dia sekarang. Nak tengah pun dapat awet. Berapa tahun lah? 2 tahun. Wow, so sweet. Hey. Yeah. Alif, Alif, Alif. Kau nak buat video macam itu ke? Video prank? Oh, lebih kurang. Tapi kali ini, bigger scale. Dan untuk itu, kita perlukan kamera dan cameraman. Yeah. Agus, datang. Kau serius tak? Yeah, serius lah. Ini bukan projek lagi special. And guys, aku juga perlukan makeup artist. Any recommendation? Saya pandai buat makeup. Hah? Betul ke ni? Dahlah cantik dia pandai buat makeup lah. Dah. Kenapa perlu makeup artist? Oh, sebab aku akan buat efek yang real dan scary. Dan bah. Kau mastermind kan? Tolong aku plan prank ni boleh tak? Boleh. 30%. Cucu Alif, apa plan you sebenarnya? Saudara, the greatest prank in the world. Ah, terima kasih pada saudara-saudara yang hadir pada hari ini untuk projek Ada Hantu 2. Ha, berikan tepukan pada anda semua. Saudara, terima kasih. Seperti yang saudara semua sedia maklum, Ada Hantu 1 telah berjaya menambat hati penonton, menjadi popular dan trending. Jadi,
untuk ada hantu tu, kita tidak lagi boleh bermain dengan elemen takut yang biasa, normal dan klise. Kali ini kita akan bermain dengan lebih besar. Wami. Hidup Wami. Ya. Yeah. Semua dah ada dah ni. Bila boleh mula? Sekejap. Belum boleh mula lagi. Ada seorang lagi tak sampai kan? Oh, ha. Siapa? Hello korang. Sorry Hana lambat. Hana bangun awal tadi tapi masa tunggu pas tu aja kereta baju langgar lupa air. Pasal baju Hana. Hana pergi keringkan baju. Hana nampak pas lalu. Hana kejar. Hana kejar tapi tak sempat. Hana, Hana jangan kejar. Nanti kejar. Cukup. Tak payah kejar. Hana sekarang boleh duduk. Silakan. Hello. Siapa tu? Eh, kenalkan. Ni Hana. Dia ni artis. Berlakon drama kat TV Isnin sampai Khamis. Hai, nama saya Hana. Saya tahu. Sorry Hana lambat. Tadi ada kereta tu langgar lupa air. Pasal baju Hana. Perkara pertama yang viewers akan tengok adalah lakonan. Okay, so kalau lakonan korang macam kayu, tak meyakinkan, confirm diorang tahu yang benda ni fake. Kalau boleh, aku nak korang hayati watak korang. Kalau korang kena marah, marah. Kalau korang kena sedih, sedih. Just feel lah. Korang anggap macam ini tiket untuk korang pergi Hollywood. Cikgu! Cikgu! Sini! Cikgu, boleh tak tunjukkan contoh lakonan reaksi takut yang boleh pergi Hollywood tu? Tengok, eh. Bah, nak pergi mana tu? Macam pergi tak edi, pergi tak edi, pergi tak edi. Tak, aku sebenarnya. Celebel. Oh, saudara, minta tolong bangun. Pusing macam ni ke? Ya. Yeah. Talha, girlfriend tak check WhatsApp tapi check Telegram. Ha, rasakan. Ha. Shasha? Yes. Dah sampai pavilion, sedar yang tak pakai makeup. Ah, kesian dia. Muka polos tak pakai makeup. Jimmy. Pusing? Ha? Seram ni. Bah, I kan drama queen. Queen. Aku kamu dah TikTok. Tetes sekolah rendah. Lah, aku pun boleh buat tapi nanti lah. Untuk plan ni berjaya, everything kena perfect. Peranan setiap orang, setiap department adalah sama penting. Macam domino effect, satu je kesilapan, plan ini akan gagal. Makeup dan props. Tanpa dua benda ni, prank kita takkan menjadi. Ali. Siapa ni? Ni Ali. 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 Alif. Ali buat apa? Ali baru habis shoot dengan Jackie Chan. Oh, stuntman? Oh, tak. Tak sampai. Dia earns dia. Props macam darah, kepala, kapak, semua kena nampak real. Dan makeup kena betul-betul scary sampai viewers yang tengok tak boleh tidur malam. So bila nampak je red light means kamera tengah live. Okey, kamera A boleh on. Tapi kadang-kadang akan ada lag sikit. Yeah, jadi korang kena sentiasa pay attention dekat lampu merah ni. Kalau apa-apa jadi sekalipun, lampu merah je korang kena terus in character. Farah nanti jadi director, okey? Maknanya, Farah lah yang akan pastikan kamera mana yang live dan juga menyala. Okey, semua ready? Okey, Cam A live. Hi! Hi guys, doing? Good? Cam B live. Cam C live. Okey. Semua faham? Faham! Good. Engkau nanti kalau boleh, banyakkan ambil muka ke belakangan. Sebab aku ni jawline aku, dia syak belakangan.
bila kamera tu, bila dah menyala lampu merah tu, kau kena bagi tahu. Kau kena fokus. Tahu? Jom. Pergi. Ha! Simpanlah. Malulah nak tunjuk kamera. Suresh, tengok. Lukis apa tu? My inner feelings. Abstract. Buat prank tau, bukan art exhibition. Anita. Oh, yes lah. This is the one. Okay, good job. I memang suka benda macam ni. Sayang, sayang. I'm so proud of you. I know. Good job. I know. Okay, Hannah. Untuk sini, aku nak kau berlaku macam kau kena rasuk. Lepas tu kau kejar Shasha. Ah. Okay? Okay. Actors ready? Ambil mood, ambil feel, ready? And action! Cut! Okay tak, Charlie? Okay tu okay, tapi dia... Alif, tak okay langsung. I tak feel scary pun. Yeesh, Alif. You kan kata Hannah pelakon drama pukul 7. Tapi macam ni tak boleh buat. Shasha. 7:30. Shah, relax lah. Mungkin dia nervous. Tak apa, kita try one more time. One more time. One more time is good. Stand by. Actors ready. Stand by. And... apa lagi? Kamera tu boleh on tak? Kamera? Kamera. Bro. Ya, yeah, ya. Yeah. Kau roll kamera tu boleh, eh? Aha, boleh, boleh. Roll, eh? Okay, roll kamera. Rolling. Okay, stand by. And action. Gempak! Gempak. Lek. Tapi gempak. Bukan je pun. Tak pernah serius sangat. Sorry, Kak. Sorry kalau anak tak tangkap tadi. Jangan dekat saya. Okay, so sekarang ni Farah, kita tengah tengok footage daripada camp A. Okay. Kalau kita nak tengok footage daripada camp B, kita tekan ni, nombor 2. Tu. Kalau nak tengok camp C, tekan apa? Yang ni. Pandainya. Wow, laju yang tak buat kerja. Masa ni, korang duduk dekat dapur. Okay, keadaan akan tense gila sebab engkau nak stay, engkau nak keluar cari kita orang. Okay, aku nak korang make sure the tense to a point yang korang dua bergaduh yang kau kena tampar dia. Jap. Apa ada si tampar-tampar pula ni? Drama dia, baru audience suka. Engkau ni benda simple macam tu pun tak faham ke? Setan yang tampar aku bukan kau tau. Okay, alright. Okay, nanti masa kau tampar dia, aku nak kau imagine yang dia ni orang yang paling annoying yang kau pernah nampak, yang kau tak boleh tengok. Kening dia pun macam, halah dia ni. Okay, action. Masa syuk nanti. Tukar cakap lah. Kau tak payah tampak betul-betul. Kau tak nak tampak yang nak tampak. Tampak. Sekali lagi. Suresh, jangan aim aku. Aim mannequin setan. Alif, mannequin. Mannequin, Alif. Faham tak? Itu pun tak kena. Wow, Tira, sharp shooter kan kau? Kan? Tira, engkau yang akan sembuh muka Ana. Roger that. Okey, korang kena dengar betul-betul eh. Scene ni kita kena buat betul-betul sebab scene ni asin climax. Kalau kita salah buat, kita akan nampak fake. Tapi, kalau kita buat betul-betul,
audience akan percaya yang benda ni semua real. Sini, 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 sini. Okey, bila nak dekat dengan Pira dengan Suresh, dekat sini Hana akan ke kau. Okey, Hana? Ke, jatuh. Okey, cantik. Okey, bila kau dah jatuh, kau kena make sure kau punya kamera ni tala kepada Talha. Lepas tu kau pan sikit kat Hana supaya kau dapat dia punya close up. Alif. Ada orang nak jumpa you. Eh, orang tengah rehearsal ni siapa? Ah, Datin Founder. Ya Allah, Datin Founder. Datin Founder. Apa khabar tuan? Datin, tuan. Wait, wait, wait. Siapa tu? I don't know. Tapi macam Alif respect dia orang semacam je. Oh, inilah kuali yang keluar TV yang orang tengah cari ni. Tahu ke kami support you? Ini air yang tengah trending ni. Ini mesti sponsor ni. Kalau tak, Alif tak ada nak layan sampai macam tu sekali. Kan? Confirm. Alif, kami sayang you tau. Datin. Terima kasih, Datin. Kami saya memang tak sabar ni, memang nak shoot ni. Datin nampak muda sekarang, Datin. Mesti pasal minum air ni kan, Datin. Mata tak pedut. Kita cuma ada 2 jam sebelum live. Let's go, let's go. Habis kemah kau nak takkan mana? Cepatlah. Apa masalah kau ni? Tak salah ni. Jalan aku. Kau punya benda ke jalan kau? Apa yang besar? Ini dah kenapa? Sampak. Ini dah kenapa? Lagi 2 jam nak live. Ini dah kenapa? Tolonglah. Tolonglah. Baik, kotak okey, baik? Bro, semua okey, bro? Okey. Bro. Okey. Jangan jerit. Jom, tak lambat. Okey, kawan-kawan semua yang ada di sini seperti yang kita janjikan, dah sampai pun. Okey, kita akan cari pintu yang ada macam dalam mimpi bar tu. Kalau semua dah tengok gambar tu kan? Tak. Okey, Talha, Jimmy, you orang cari dekat bilik piano. Farah, Anita, bilik maid dan juga dapur. Peter dengan Suresh cari dekat bilik tidur. Lepas tu kita semua kumpul tu cari dekat bilik backstage juga. Okey, boleh tak boleh? Boleh. Ada apa-apa soalan? Okey. Gerak. Siasya mana? Biasa lah, lambat. Bang. Kau lantai ke? Saya sudah mencari pintu. Manalah tahu ada lubang rahsia dekat lantai ni. Benda-benda mistik ni, bang. Kita tak boleh pakai logik akal. Berfikir di luar kotak lah, bang. Ada pun. Kenapa? Doraemon. Bodoh ah. Ada? Pintu tandas. Kita orang dah cari 2 kali dah, bah. Memang tak ada lah. Tak apalah. Aku dah cari satu rumah dah, bah. Aku rasa pintu tu dia memang tak wujud.
Kan gambar tu dah ambil kat rumah lain kot. Han. Han. Itulah tu. Mungkin aku tersilap kot. Okay, since everyone dah ada kat sini, aku rasa kita dah boleh get ready dah. Boleh? Jom. Set up pintu kan? Peter, Nita, jom. Sayang, jangan takut ya. Lepas semua ni, kita punya holiday kat Hotel Bayou Bay. Sorry ya, cikgu. Sorry ya. Apa-apa ni, Ma? Syah-syah mana? Confirm lah, dia live dulu. Ay, aku boleh live tak? Talha, ini live-live, bukan live-live. Oh, live. Tak tahu? Huh, sempat lagi. Nak buat live. Tak payah. Lambat, Ma. Live lagi. Ah, mantap, Ma. Nita kalau pakai seluar, it's very mantap, Ma. Tak. Pakai apa-apa pun tak tahu. I do. Ya, saya. Ah, saudara. Marilah kita berkumpul ramai-ramai baca doa untuk mengelakkan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dah doakan dan saya dah pagar rumah ni ya. Oh, dah pagar? Dah. Oh, maknanya rumah ni dah tak adalah syaitan yang direjam. Insya-Allah tak ada. Insya-Allah ya. Apa salah tak ada hantu? InsyaAllah, macam saya cakap tadi. Ya, kita usahalah ya. InsyaAllah. InsyaAllah semua selamat ya. Harap, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Okay, guys. 10 minit lagi. So, everyone, go to your position now. Okay, jom. Terima kasih banyak dulu ya. Alright, let's go. Let's go, come on. Okay. 10 minit lagi. Okay, cameraman semua, bateri dah check. Penuh ke tak? Ha? Extra bateri semua. Make sure ada dalam poket. 10 seconds to life. 9, 8. Sebelum kita start, aku nak ucapkan terima kasih sebab sanggup buat ni semua untuk aku. Kita orang buat semua ni untuk payment bukan untuk kau. Okey, tak apa. Yang penting, koranglah sahabatku dunia akhirat. Apa? Okey, jom. Okey, tangan. And 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Action. What's up, channel? Welcome to my guys. It's your boy. Alif. Kali ini kita tengok, guys. Adakah hantu tu menyerupai menyamar jadi aku ke tak? Oi! Kau buat apa kat sini, ya? Hana, aku rasa baik kau belah daripada sini. Alif, I tak sangka you macam ni. You malu kat I depan semua orang. Eh, kita orang ni tak telefon polis dah cukup baik tau. Apa tu? Apa tu? Senyum sengit macam tu. Ingat kita takut ke? Kasar sangat dengan dia ni. Oh, yes. Dapur. Mari. Kau dengar bunyi ni? Peter. Mana dengar? Kat dapur lagi. Hi, Peter. Hi. Singkat time, bro. Ya, man. Mana, eh? Tu? Oh no. Oh no, no. Pekakas seahorse is the best. Tak, aku panik dong. Asal tu ada benda-benda ni kat sini. Eh, tapi serius. Kalau korang nak cari pekakas dapur, brand seahorse ni memang power. Oh, weh. Cahaya apa tadi, weh? Kilat kot. Kilat apa tu? Kita kan dalam rumah. So, macam mana ni? Got no time lepas ni, Sin Hana. Farah masuk. Yes, Peter. Dah siap rigging? Dah siap. Tapi kerja bot balik pula. What?
Lepas ikan sini, Hana. Ya, ya, aku tahu. Tapi sekarang kita perlu masa untuk reset. Just do something supaya diorang lepak lama sikit kat dapur, okey? Cahaya ni apabila dia memancar kepada sesuatu perkara ataupun barang-barang yang bersifat reflektif, dia akan memberikan pantulan ataupun reflection. Okey, guys. Aku dah perlu masa dari Farah. Apa kata kita abort mission? What? Air. Air. I think I know what to do. You know what to do? Aku sastra. Dah, jom sambung. Aku rasa tak sedap hati dengan benda-benda macam ni. Ayuh, kita letak lagi dah. Alah, tak boleh bawa balik ke. Alah. Alamak. Apa salah aku turunkan kamera? Aku terkejut. Aku terkejut. Patutnya kau tanda dekat muka aku. Aku tengok bagi reaction Oscar tadi. Ah, sorry, bos. Ah, ingat ke? Ah. Guys. Guys. Aku rasa kita kena stay kat sini dulu. Dan. Anita, settle. Wow. Masih. Masih aku jumpa hantu. Kita jerit. Aih. Ya, jom naik atas. Woi, kata nak discuss. Inilah dia, discuss. Aih. Ha, jom. Hei, dia nak pergi mana tu? Ah, peduli bapak double X. Macam mana? Jangan takut ke? Takut tak? Okey, okey, okey. Dah pakai harness ke? Dah. Okey, okey. Jom, jom, jom. Angkat tangan. Dapat. Okey. Okay. Satu dah. Okey, awesome. Jom. Tengok kuat-kuat, okey? Ready ya? Ready. Okey. Hana! You trust me, right? No! Awesome! Let's go! Go! Don't worry! You're perfectly safe! I think lah. You think? Go. Go. Tak apalah. Kita try je lah cari sana. Mana tahu ada. Kan? Jom lah. Ba, kau tak nak tidur sini? Ish. Baik. Kau nak ke? Korang. Okey, jom. Lepas. Pergi, lepas. Lepas. Kenapa? Superman, hai! Hana, you okay? Tak takut! Biar tak, biar tak. Tak over, okay? Sayang! Yes? Tadi... Wah, saya pasal air ke? But don't worry, I'm very safe. But that's very sweet, no? Very sweet! No! I nak bagi tahu, Jo. Tadi, you pijak kaki I. Yes. Guys, semua okey ke? Ha, dah okey. Kita okey. Okey, good. Pergi dengan Suresh, korang sediakan prop darah. Okey, jom. Hey, love you. Anita pula pergi beli basket sekarang. Okey. Hana, datang make up cepat. Akak, good job lah, Hana. Okey, okay, jom make up, jom make up. Baik tak payah. Benda rigging senang pun kau nak jatuh. Ha? Yang ni kau sibuk nak pegang benda penting macam ni buat apa? Baik tak payahlah. Aku sendiri yang pegang. Aku sendiri yang buat semua kerja. Kau mau tengok Anita, kau mau tengok sini, kau mau tengok sana. Asyik aku suruh kau buat. Yang tu pun tahu. Perah. Problem. Prop darah tumpah. What? Aduh. Pop darah yang kita ada. Bukan kau yang buat lah. Tadi dia... Tak kisahlah siapa buat.
Just do something boleh tak? Okey, dalam kereta ada barang I beli pagi ni. I pergi cek. Go, go. Jom. Cek kita, kita tunggu sini. Betul. Betul. Aku setuju. Setuju? Setuju. Sorry guys. Sorry kacau. Go, go, go. Itulah. Kali ini tali aku yang pegang. Mungkin takkan tumpah. Ya. Gone, you know. Habis semua shopping mak aku. Aku claim dari Alif, aku tahu. Suresh. Ha? Ni wine kau yang ke? Ha, beli Pak Yaf. Aku minum sikit boleh tak? Boleh. Ni sekali aku claim dari Alif. Wah. Wain kau dah buka, kena habiskan. Tak boleh simpan tau. Banyaklah kau. Okey, lepas ni. Ambil pelop darah pergi ke dapur. Ambil mannequin untuk siapkan Sin Sasha. Okey? Kau okey kah? Come on lah, bro. Satu botol je. Bro, confirm okey. Satu botol lo. Slow. Nanti dia jatuh. Okay, go. Pa, pa bangun pa. Dah. Bagus eh sponsor ni. Wei, kau tak takut ke kalau audience rasa kau macam hard sell sangat? Alah, lantarlah audiens. Janji payment lebat, masyuk apa? Kan? Tak cakap. Hey, aku nak pergi kemah sekejap. Aku nak tengok Farah. Dia seorang tu kesian. Nanti dia takut. Habis aku seorang? Engkau perempuan, ba. Kau kena berani lah sikit. Aduh, kau ni lemah lah. Kenapa awak tak ada kat position? Oh, alah. Kan banyak time lagi. Lagipun saya cuma nak teman awak. Hai awak. Okey. Okey, kita ngam. Suresh! Suresh! Tempat bawah itu atas! Mana ada?
Betul lah. Iya, you lah. Kau mabuk kah? Aku tak mabuk. Kau yang mabuk. Kau mabuk. Tukar, tukar tu lah. Wih. Farah, tak siap lagi Farah. Tukar siap lagi. Tukar, tukar. Woi. Alamak, apa nak buat ni? Kat dekat talangan Jimmy. Kemsi, Kemsi ready to life. Kau nak tahu satu benda tak? Apa dia? Kalau ada orang rindu kau, kau akan bersin. Oh, macam ni. Talha, kenapa dengan kau tu? Talha, Talha. Aduh, asal Talha kena rasuk pula? Kangkung lah dia ni. Cam A, Cam A get ready. Ba, ready to live. Alamak nak kat siapa lagi pula? Aduh. Okey macam ni. Saya masuk dalam, awak suruh Cam A follow saya, lepas tu awak bagi tu dekat Ana lokasi saya, awak suruh dia masuk, kejar saya. Tahu? Eh? Okey. Baik, okey. Alah, mana kena belum siap lagi ke? Akak, Ana berlaku je tahu. Jangan takut tahu. Okey. Ana, masuk dalam utama sekarang nak takutkan lift. Tapi bukan sekarang sini dengan Sasha ke? Tak apa, manikin tak siap lagi. Masuk je dulu, cepat. Okey. Ni bayar cipuk je tapi nak macam-macam. Cam A, nampak lift tak? Pusing-pusing, Alif dah masuk. Jimmy? Talha? Sasha? Bawa macam ni. Bawa Tomek! Ana, keluar balik dekat sini Syasha sekarang. Cepat! Ya. Ana datang sekarang. Bayar RM50 je tapi minta macam-macam. Yelah, itu jawab balik. Irem. Okey, Farah. Relax. Farah, sikit je lagi, okey? Relax. Farah, macam mana semua, okey? Kelang kabut. Farah, main lagi ready. Tunggu Hana aja. Yes. Okey, roger that. Cam A, masuk. Cam A, masuk. Cam A, kenapa tak ada respon ni? I rasa kan kat dalam bilik tu mesti tak ada line. Oh my god. Cam A, masuk. Macam mana nak bagi cue kat Alif untuk keluar? Bodohnya aku! Dengan Sasha tu. Aku pergi ready dulu. Okay, go. Action!
Oh, mantap acting Hana. Hana okey. Rasamu okey? Ahi tu apa? Ahi aku tak tahu. Ahwat jiraku. Ah, Ahwat? Ahwat. Ayo. Bang. Bang. Peter, Suresh, now. Oh. Oh. Chacha! Sa, Hana melakon. Kita melakon. Okey. Hai takut. Hai nak balik. Okey. Okay. Akak, Hana melakon je. Akak jangan takut. Ayah, jangan juga. Wah, ni acting kau-kau, bro. Korang buat apa lagi kat sana? Scene dapur sekarang. Okey. Hana tolong aku budak mabuk. Sasa pergi, pergi. Pelan-pelan. Go, 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 go. KMC, suruh Jimmy dengan Taha standby. Okey, okey. Okay. Eh, luar lah. Farah suruh standby. Yes. Ni favorite scene aku sudah sampai. Okay, tapi bagi tahu diorang yang SIM gaduh dengan tampah tu dah kena cut. Ha? Okey, okey. Eh, Lu Olan. Lu Olan. Kata sama gambar Asura tak lah. Ha? Eh, apa dia cakap? Ni. Apa dia mau? Farah, ini Olan tanya apa Lu mau? Lu bagi tahu sama dia. Kan tahu sudah improvise kena rasuk. Jadi, Wah pun kena improvise. Kita terus pergi SIM bunuh. Okey, ini macam. Sekarang, 3-4-5 mah. So, terus pergi Sungai Buloh lah. Ha? 3-4-5? Ni 3-4-5. Eh, boleh tak Wah tampal ya dulu baru kita pergi Sungai Buloh? Hai Farah. Ini Jimmy amatnya tergeo. Dia mau tampal juga. Macam mana? Eh, lu bagi tahu sama dia. Kalau dia mau rasa penampal gua lepas ni, cubalah. Farah cakap lu mau tampal-tampal lah. Tapi ya nanti dia tampal dulu. Okey, dah lah. Pergi get ready. Hana, Peter dan Suresh dah on the way pergi dapur. Really. Ni orang on the way. Okay. Tampalah. 3-4-5. Wait. Tampalah cepat. Sekaranglah. Ayang kau ni aku tampal betul-betul kan? Uish. Real dong mannequin ni kan? Dorang kat mana? Dorang tak sampai lagi ke? You okay tau? What happened? Dahlah korang cepat. Talha, kau buat pingsan. Bila KMC on je, kau terus bangun yang jerit. Okay? Hana pula, kau terus pancung kepada Jimmy. Kapak tu jangan lupa. Kapak? Mana kapak? Kapak? Tadi yang letak dekat situ tadi. Kapak. Action. Tak boleh. Ada kamera. Alan! Ba! Tolong aku! Minum!
Thank you. Right. Lepas ni kita boleh collaborate lagi lah. Boleh, insyaAllah. Right. Boleh. Bye. 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 Guys, thank you. Tak ada tu korang semua, memang live aku memang tak menjadi macam ni. Eh, tak ada hal macam. Tapi kali ni kita lega sikit lah. Kenapa eh? Kau tak mati. Oh. Eh, kau okey? Sorry lah guys, tadi termabuk. Hey, it's okay. Sebab you tahu kita orang selamat. Kalau you tak nampak kapak tu tadi, tak jadi prank ni. Betulkah? Yes. Hei, awak berlakon gempak gila kau. Hey, boleh tak awak ajar saya berlakon? Saya nak ajar berlakon juga, boleh tak? Tak nak. Kenapa? Sebab kalau awak berlakon dalam drama nanti, nanti ramai perempuan minat kat awak. Nanti awak lukakan lah. Pasal tadi tu nanti awak teks je. Ah, okey. Nanti kalau saya sampai rumah, saya akan teks awak. Sakit lagi tak? Oh my god, oh my god. Faisal dah tunggu, ada late. Dia kena late sekarang. Tak payah. Lambat lagi. Awak take care. Thank you, bang. Okay. Thank you. Okay, bang. Yes. Okay, bye. Bye. Jangan mabuk lagi. Take care. Bye. Ini lepas lah. Tak nak lepas. Longkang. Guys, jom kita ambil gambar bersama. Eh, tak payahlah. Syah penat ni. Ha, kan kita dah last kat rumah ni. Eh, apa benda kau ni, Syasha? Ha. Ini idea yang bagus. Ha? Eh, sempat lagi lah. Cepat. Eh, tunggu apa ni? Marilah. Weh, gambar-gambar. Jom. Kalau otak kau. Weh. Lagi. Satu, dua, tidur. Satu, dua, tidur. Okay. Tengok, nice lah. Aku rasa aku yang first tadi. Nice. Mana? Ini. Ini okey. Eh, janganlah yang first lah tadi. Kenapa? Ini aku lagi kacak yang first aku rasa. First
Ha? Yang kena pecah. Pecah. Lain mana ada orang post gambar kat Instagram. Tak ada. Boleh selit kan. Boleh. Tapi nak apa juga. Cadangan ni persetujui. Ha, macam ni. Dia pecah dah muka aku. Ni ya? Yang tadi lah ni. Ha, yang kopi. Korang. Bahala. Kenapa tu? Apa tu, Bah? Kucing yang sama ke, Bah? Adalah, takkanlah kita tak ikut. Kenalah ikut. Ini kan misi kita. Kita kan sahabat sejatiku. Ba. たちの前で私に恥をかかせるつもりか。
恥ですか？私があなたとあの女のことを知らないとでも。Awak buat hubungan sulit dengan orang gaji ni awak tak malu? 一体何のことだ？全部知ってるのよ。あの女が妊娠しているということも、それがあなたの子だということもね。Perempuan Sundal ni mengandungkan anak awak. Bah, kalau nenek kau mengandungkan anak janda Jepun tu, maknanya kau ni...Aku cucu dia. Mina, 逃げる機会を与えたというのに、なぜ？ Aku dah bagi kamu semua peluang. Kamu tak sepatutnya kembali ke sini. Oh, dia marah. Guys, gitulah lah. Dia marah tu. Oh, 救命！哦，救命！哦，救命！哦，救命！